bandel. Nah, kagak lihat Pak Ustaz. Masya Allah, gak tahu. Lim, men, dengerin nih gue nih. Kalau tuh anak-anak pada hilang, gue juga yang kena. Gue suruh awasin pada. Itu kan tugasnya si Selem, bukan si Semen. Barangan lu kalau ngomong. Lu juntah-juntul aja emang gue ade lu. Kepret nih. Udah. Salah-salahan aja lu. Bener-bener gak tahu nih. Hah? Lihat kali kemana, coba kemana. Arahnya kemana pada. Yang udah gue nunjuknya pada sembarangan. Yang kesono. Lagian Pak Ustadz juga sih, dari tadi kemana aja? Nah, ini, Pak Ustadz kemana? Kemana? Gue ke WC, emang gue gak boleh ke WC? Sekarang lo ikut gue, lo nyari nih Sintong sama si Memet saya, sampai ketemu. Iya, Pak Ustadz. Misi, Pak, ya? Oh, iya. Misi, Pak, ya. Salam, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, Fatime. Emangnya benar kemarin dikejar sama dinosaurus beneran? Lah iya, masa Pak Ustadz bohong sih? Orang ayah nih diuber sama situ tuh, apa namanya tuh? T-Rex. Wah, itu T-Rex. Serem banget mulutnya. Serem banget. Iya, bener. Tak. Lo datang kampung bawa tamu-tamu, nggak bilang-bilang lagi. Ada aturannya di sini. 1x24 jam harus lapor RW. Masya Allah, Pak Sabar, siapa yang bawa tamu? Siapa? Otot lagi. Samin sama Salim tadi bilang, lu bawa Uka sama Uki ke musola kan? Uka sama Uki tuh ikutin aye. Bukan diundang, dia datang sendiri. Gak percaya. Ya gak, Tong? Iya, Pak Sabar, betul. Ada dinosaurus! Bohong. Ya anak lo nih. Kita ini udah di alam kita, bukan di alam dinosaurus. Ngaco. Apa lagi Fatime, ha? Itu ada dinosaurus. Di mana gitu? Daun pintu lu telan juga. Dia menjalankan daun pintu. Besi behal masih ditelan. Waduh. Mendingan lu balik deh, lu balik lu. Direk nyamuk lu. Cepetan kita ngumpet di musala. Udah. Lagian zaman kayak begini, ada dinosaurus. Dah! Mustahil. Dongok banget sih lu, ngapain gua dibawa lari kemari? Gila, lu apa jadi bego amat sih dari gua cari gua bawa lu? Dinosaurus itu binatang raksasa. Kalau kita deket dia bisa moncor, muncrat, mencret, cret. Gila. Bang Salim kan disuruh emak buat jagain Ipe. Kenapa Bang Salim meninggalin Ipe? Ini ayah yang tak bertanggung jawab terhadap anaknya. Terlalu. Pokoknya kalau Bang Salim gak jagain Ipe, Ipe bilangin sama emak kalau gila, Pe. Tega banget sih emak lu. Kagak tahu apa dia lagi begini. Pikiran emak lu tuh cuma kawin. Tenang semuanya. Kita udah ada di rumah Allah. Jangan khawatir, Bu. Selamat pulang kampung.
bodoh. Mau ngapain deh? Hang. Mau ngelawan. Mau ngelawan. Gila. Sepitik ini mau lawan yang gede kayak gitu. Gak mungkin lah ya. Bocah. Jadi lawan, jadi lawan. Mengalahkan dinosaurus. Makasih ya Uka Uki ya. Kok jawabnya kayak orang kebanyakan makan cabai Tom. Ngomong apa dia? Oh gini dia ngomong, dia kepingin pulang ke asalnya. Kan tugasnya dia udah selesai. Oh itu maksudnya. Ngerti aja lu. Yaudah kalau gitu kita anterin lagi aja dia ya ke apa taman dinosaurus. Ah ya, iya benar tuh Ustaz. Pak Sabar, seperti biasa. Pinjem mobil. Pinjem mobil? Beli dong, masa minjem lulu? Ya, elah suruh beli mobil. Gak jusat berapa duit, Pak Sabar. Nanti yang kira-kira mau ngomong. Kagak ape-ape lagi. Ayo mah Pak Ustadz naik ape juga mau. Nah, ini lagi. Boleh, Pak Sabar? Yaudah, yaudah. Makasih, Pak Sabar. Nih. Ayo Tom, kita anterin dia yuk. Yang lain bubar ya. Bubar. Gak boleh ikut. Ya udah, bau-baunya kan ada. Ikut dong, ikut dong. Nah, dengerin ya. Pan, kita udah nyampe di depan gerbang Taman Dinosaurus nih. Uh-huh. Ya, nah, mendingan lu masuk buru-buru deh. Sebelum ada petugas. Ya. Ngapain itu? Oh, gini Pak Ustadz. Dia bilang itu katanya dua-duanya buat Pak Ustadz. Ini? Ah, iya ini dua-duanya. Buat aja? Aduh, makasih banyak ya. Masya Allah. Makasih ya. Yaudah, sekarang masuk cepetan. Ya. Untuk Ustaz. Kauki. Sampai ketemu ya. Pasan, kita tutup dulu ya. Iya, cepetan tutup deh. Udah, Pasan. Loh, Bapak kemana lagi? Enggak, ini. Ayah punya koleksi ini, Gadam Purbakala. Kali aja buat koleksi ini, Taman Dinosaurus. Boleh. Nih, ambil. Ya. Ayah permisi dulu ya. Oh iya, makasih. Makasih. Yeah. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Cici. Lu, papa, lima. Aduh, malaknya bagaimana sih? Ninggalin mama sendirian? Ntar kalau mama dimakan tuh dinosaurus gimana? Orang urus. Prah! Wong-wong arpet dikoro tirek. Wih! Sing penting mama keke. Untung bisnisnya ya. Duitnya mama ke. Siapa dulu dong mama ke? Memet. Coba kalau kagak ada Memet, kagak bakalan dapet untung. Mama ke, jangan lupa jatah Memet 50% buat beli makanan. Bos. Jatah ayah gimana? Ayah juga. Ye, lu dapet ampasnya aja ya. Nih, kentut gue nih. Memet, tuh otak isinya tuh jangan gegarsan sama duit. Sekarang, keluar dinosaurus yang satu lagi mana? Makhluk. Cukdin! Mana telurnya? Ketinggalan di sono. Aduh, kawat nih. Bos,